lagi bersama sekarang membahas tentang anu perjanjian kerjasamanya. Kan itu setiap 5 tahun sekali dievaluasi. Pak, mekanismenya sama atau gimana Pak? Karena ada perubahan atau gimana? Perubahannya apa? Misalkan ada, kan seiring berjalan waktu pasti ada perubahan Pak. Apakah bisa ada kayak gitu nggak sih Pak perubahan? Ya itu komitmen DKI untuk membangun tempat pembuangan sampah yang menghasilkan energi terbarukan, itu aja. Oh, gitu. Kan nggak ada cara lain sekarang. Sejauh ini kan emang udah ada Pak Ben. Ya kan sekarang kita sedang mempersiapkan proses pembangunan 4 titik ITF. Di Jakarta Utara, di Jakarta Selatan, di Barat, dan di Timur ya. Sedang dalam proses pelelangan. Doakan saja semua berjalan lancar. Nanti siapapun yang berkesempatan memenangkan prosesnya tender akan membangun. Mudah-mudahan ke depan nanti setelah dibangun, berproses, kita tidak ada masalah lagi dengan sampah. Insyaallah kita punya pengelolaan sampah yang berteknologi tinggi, baik seperti negara-negara maju di dunia ya. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.